Kita masih lagi rancak berbicara tentang Sambutan Pasti, Hari Kebangsaan ya pasti. yang dah di hujung-hujung nak ke hari 31 Ogos. Cuma banyak aktiviti, silat ada. Yeah. Tapi ini nak cerita tentang penjagaan alam sekitar lah, Dan kesedaran kita. Dalam masa yang sama adalah sebenarnya juga untuk merangsang dan juga mengajak kita semua ni untuk lebih menjaga bumi kita supaya terus merdeka daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Ya, jangan biarkan kita menjadi sebahagian daripada pemusnah pula. Penyumbang dalam hashtagnya. Okey, jom. Topik kita menarik tahu hari ini. Tajuknya adalah Merdeka Bidong Drive 2018 dan kempen Say No to White Coffin. White Coffin. Coffin ya, keranda ya. Keranda. Bukan white putih. Coffee. Itu keranda putih. Bersama dua tetamu kita di studio, Dr. Hasriza Syahri merupakan pengarah Makmal Berpusat. Dan juga kita juga berbesar hati sebenarnya Kak Fazal Latif sendiri, Kak G. Okey. Kak G hari ini tampil sebagai ikon karyawan tamu UMP. Okey, Kak G pun memang kalau kita tengok sebelum ini memang sentiasa aktif dalam dive, penyelaman, betul istilahnya. Aktiviti lasak juga sebenarnya. Cuma kita nak menjurus kepada kalau White Coffin tu mungkin boleh jelaskanlah, kita nak tahu apa sebenarnya di sebalik tajuk kempen yang diadakan ni. Okey, actually kempen White Coffin ni, kalau kita sebut White Coffin tu sendiri, memang kita tengok kalau katakan White Coffin tu ramai tanya-tanya kan, apa tu White Coffin? Yeah. Tapi bila kita kalau tengok daripada kita punya culture lah, kita kata Malaysia punya culture, kita banyak bergantung pada White Coffin sebenarnya. White Coffin tu adalah polystyrene. 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 So that's why you say say no to White Coffin. Polystyrene ni sebab kita macam rakyat Malaysia dia punya kebergantungan untuk pemukusan lah pastinya. Betul. Kepada White Coffin ataupun polystyrene. So that's why kita cuba untuk nak kurangkan kalau boleh, bukan totally hapuskan, kurangkan lah kalau boleh, insyaAllah. Cara guna tu betul dah doktor, yang masalahnya cara nak buang, nak lupuskan tu tak betul. Itulah kita, kalau kawasan air ni. Ya, insyaAllah. Sebab kita tahu kan setiap sampah-sampah yang terhasil di daratan ni, dia end up tu marine. That's why kita concern sangat dalam pedak program mereka dive ni 2018, kita akan cuba terapkan say no to White Coffin dan kita cuba haramkan penggunaan White Coffin di stesen Melikan Pulau Bidung. Okey, tetapi dia merupakan salah satu daripada konten untuk Merdeka Bidong Dive 2018. Ya, ya. Kalau profil mengenai mereka Bidong Dive ni? Okey, actually untuk Bidong Merdeka Dive ni, sebenarnya dia dah start lama. Start daripada 2005 lagi. Cuma skala dia agak kecil. Pada 2005 kita start dengan dalam UMT saja. Kemudian kita kembangkan. Dan tahun ini kita cuba buatkan satu kelainan untuk kita libatkan lebih ramai publik untuk White Coffin. Especially untuk divers. That's why kalau untuk Bidong Merdeka Dive ni, 80% adalah divers ataupun penyelam scuba. Okey, antaranya adalah Kak G. Kak G. Okey. Jadi Kak G, untuk program ini mungkin peranan ataupun nak mengajak orang ramai, sebab mungkin ada yang berpendapat program-program sebegini adalah program-program untuk orang-orang tertentu saja. Tapi kita nak mengajak bila ramai itu, adakah mereka yang tidak pernah menyelam juga dialu-alukan ataupun hanya untuk penyelam sahaja? Mereka dialu-alukan juga sebab seperti kempen Say No to White Coffin ini memang sangat penting untuk memberi kesedaran kepada semua, terutama dalam pemeliharaan marin lautan kita ya. Sebab itu buat pertama kali kempen White Coffin ini dicadangkan daripada UMT. Kenapa, mengapa? Sebab dalam pada masa yang sama juga macam Kak G, kita pun sendiri sedikit sebanyak dapat tahu apa yang apa tu keburukan dia. White Coffin tu untuk apa, dari segi apa saintifik dia macam mana dok ya, yang apa dia kata, apa macam cengkerang tu semua ada efek dia mungkin doktor boleh. Okey, sebab kalau ikut kajian yang kita buat kan, actually di UMT kita ada special group lah, kita panggil special group untuk microplastic study ataupun kajian microplastic. Jadi setiap cengkerang kita dapati kan, maksudnya organism daripada marine tu terdapat kandungan mikroplastik. Bayangkan kita tak tahu kan, sebab dulu kita tengok
plastik dalam big scale ataupun skala besar kan. Tapi sekarang ni dunia dah bercakap berkenaan dengan mikroplastik. Betul. So soalan macam apa yang kita buat, apa yang kita hasilkan balik semula pada kita. Kita boleh bayangkan yang kita makan seafood kerang ke apa seafood tu kan. Makan balik plastik, efek dia ada. Kita mungkin tak nampak yang besar-besar lah, tapi dia punya apa molekul dia actually dalam memang ada. Learning process akan. Kalau kita pergilah ke mana-mana lokasi yang ada mempamerkan akuarium yang akuarium laut yang sangat-sangat cantik tu, semua kita sangat-sangat kagum dan kita risau kalau kita cuma nampak akuarium saja nanti. Betul tak, Kak Haji? Sebab Kak Haji seorang, saya rasa Kak Haji sendiri pencinta marine. Jadi kat sini saya rasa macam mana sebenarnya perasaan Kak Haji apabila Kak Haji berada di lautan Malaysia ni sendiri? Kena-kena kongsi ni supaya kita semua akan rasa lebih bertanggungjawab nak jaga supaya jangan rosak kemudian tu. Nanti anak-anak kita tengok akuarium je. Betul. Macam Kak Haji sejak mula scuba dalam penglibatan ini, terutama sekali bila dapat bersama dengan UMT, kalau tak silap saya ni tahun yang ke-11 tahun yang ke-11 sebelum tu pihak UMT dia co-organizer bersama Yayasan Coral Malaysia dan Kak Ji pun bersama Yayasan Coral Malaysia. So lebih daripada situ kita bermula dan kita punya fahaman tentang sayangi lautan kita tu memang sangat penting and also untuk kita punya pengetahuan kita surrounding pemeliharaan macam mana, lepas tu bagi kesedaran. Lepas tu kita dapat berhibur, kita diving seronok bersama-sama kawan, kita exchange idea, knowledge semua kan. Dan sedikit sebanyak juga dengan harapan seperti yang pertama kali pihak UMT buat Seno to White Coffin ini juga dapat memupuk kempen apa rasa kesedaran kepada semua, terutama sekali penyelam-penyelam dan bagi mereka yang akan dapat membantu bukan kita saja, mereka semua, insyaAllah. Itu dikatakan sebagai kelompok pelancong-pelancong lah sepanjang dalam maupun luar. Jadi merujuk kepada program ini, dari segi konten dia apa akan berlangsung berlaku nanti, Tok? Sepanjang 30 Ogos mungkin, selain daripada menyelam. Jadi kita banyak, actually kita bukan sekarang ni kita dalam proses bukan sahaja menyelam, menyelam untuk you enjoy the environment, tapi juga kita akan adakan menyelam untuk kita collect the sampah, kutip sampah yang mana kita rasa yang membersihkan dasar laut dan especially untuk coral-coral area tu kan. Jadi kita nak cuba terapkan first untuk minat scuba diver lah, untuk dia tanamkan rasa cinta dia atau sayang dia kepada alam sekitar lah. Itu kita punya. So that's why yang ni adalah selari dengan kita punya UMT sendiri lah sebagai niche area, universiti kita kata Conservation University yang diterapkan oleh kita punya nak Chancellor University sendiri. Yang tu yang kita cuba combinekan ataupun kita masukkan elemen-elemen, contohnya apa ni, clean up, coral clean up, and then di atas darat pun kita cuba bersihkan kawasan kan. Menunjukkan bukan maksudnya sebab daripada daratan lah sampah itu akan masuk ke perairan kan. Dekat mana lokasi nanti, Dok? InsyaAllah di Stesen Penyelidikan Alami Pulau Bidong, Pulau Bidong. So yang tu yang kita lakukan program ni. Bidong Dive ni kali pertama atau sebelum ini pernah di buat? Sudah dibuat. Tapi lokasi yang sama juga. Lokasi yang sama. Sebab apa kita pilih Bidong ataupun Pulau Bidong ni? Sebab apa? Bidong ni mempunyai sejarah yang panjang lah. Start dengan kita panggil untuk orang hanyut Vietnam kan. Jadi kita cuba memahami macam mana susahnya ketika orang hanyut tu, dan kita cuba menghargai apa yang kita ada sekarang, kemerdekaan kita yang sekarang. Itulah. Dari ada yang tersirat dan ada yang tersirat. Ya, betul. InsyaAllah. Berapa ramai nanti yang akan bersama untuk InsyaAllah ramai. Ramai lebih kurang 120 orang. Ramai. Dari seluruh 80, negara. Seluruh negara. Ya. Ada melibatkan peserta-peserta luar? Ya, insyaAllah. Ada. Maksudnya daripada lebih kurang 70% itu daripada luar. Adakah ianya
masih lagi dibuka ataupun sesiapa boleh turut serta? Maksud orang ramai boleh turut serta? Masih boleh dibuka boleh lagi. Boleh check in biasa-biasa je lah. Oh, lah. Yang kena check in tak kena berdaftar. Kena daftar dulu. Kena daftar sebelum. Kena daftar. Tak boleh walk in sajalah. Tak boleh walk in. Bagaimana untuk berdaftar je? Okey, untuk berdaftar boleh berhubung dengan kita punya pengarah program lah. Encik Baharim di Mahkamah Pusat juga. Dan kita mungkin boleh. UMT punya Instagram. Ada. Jadi video-video kita ada kongsi ni tak? Ini yang lepas eh? Ya, yang lepas. Yang 2017 punya program ni. Ni yang bidong. Bidong. Cantik. Okay. Korang kat situ. Kak berapa lama dah dive tadi? Kak Ji, 11 tahun ni Kak Ji? Lebih sebenarnya. Bersama dengan UMT. Sebagai ikon tu 11 tahun. Tapi sebagai pada tahun 2016 ya. 2016 dan terima kasih juga kepada pihak UMT kerana memberi kepercayaan untuk apa ni, untuk Kak Ji to be part of the family UMT. As a karyawan tamu juga untuk bukannya apa untuk apa-apa yang kita boleh bekerjasama terutama sekali dalam pemuliharaan persekitaran terumbu karang kita, lautan kita lah. Kak Ji dah ada pengikut yang ramai dan saya rasa ini memudahkan lagi untuk nak menarik dan memberi info maklumat, memberi inspirasi kepada apa peminat dan pada masa yang sama memberikan ruang kepada orang ramai mengerti apa itu pemeliharaan alam sekitar. Jadi Kak Ji sendiri merasa bagaimana apabila turun padang ke aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan mungkin walaupun bukan oleh UMT sekalipun tapi sendiri apabila di lokasi-lokasi lain? Apa yang Kak Ji belajar dalam pembelajaran ini, untuk Kak Ji sendiri pun, Kak Ji pun masih lagi belajar sebab setiap hari walaupun kita berkata dari aspek scuba diving, kita akan belajar sesuatu yang baru. Juga bersama UMT, Kak Ji sendiri akan belajar sesuatu yang baru. So apa yang Kak Ji dapat boleh berikan di sini to give back, untuk sharing dengan masyarakat, dengan terutama sekali yang berminat dalam scuba, untuk menceburi diri dalam bidang scuba, because terlalu banyak knowledge yang boleh dipelajari, bukan setakat apa menyelam sahaja. Jadi banyak pembelajaran dia, ya? Pembelajaran dia, pengalaman dia banyak. So itu yang terjadi pada Kak Ji lah. So, apa yang boleh Kak Ji sharekan, Kak Ji akan cuba sharekan. Sebab Malaysia sendiri merupakan antara lokasi yang menjadi pilihan penyelam dunia. Dan kalau kita sendiri yang kena jaga betul-betul, kita jangan cubalah ubah persepsi supaya orang luar yang kena jaga kita, depan kita, kita yang kena jaga betul-betul. Jadi betul, sama-sama kena jaga. Jadi ruang yang berbaki ini macam mana untuk sertai sekali lagi dan kenapa mereka mesti sertai? Dok. Okey. Akhir sekali ya. Berkenaan dengan inilah Merdeka Dive, saya rasa patutlah kita first, bukan sahaja diver lah, bukan sahaja penyelam scuba yang join program ni. Maksudnya bukan penyelam pun boleh join juga. Betul. Boleh sertai program. Sebab apa? Sebab kita cuba nak terapkan semangat, rasa cinta kita, sayang kita kepada alam sekitar. Betul. Dan juga dalam masa sama kita cuba terapkan juga semangat patriotisme bersempena dengan bulan kemerdekaan itu yang malam tu nanti yang kita ada kan. Malam nanti kita akan ada countdown lah, dan dengan ada program talk dan sharing talk program dengan pihak UTK talk ataupun, saja Talk dan Kak Ji nanti nak dengar lagu dia. Dia tak tahu saja. Dia ada pengalaman. Tapi insyaAllah lah. Jadi kita cakap sabar jaya. Dan mungkin secara suratnya kita ucapkan terima kasih kepada pihak ini yang terus menjaga apa alam sekitar kita. Sebab itulah lambang kemerdekaan juga betul, sebenarnya. Betul, dan sebenarnya Kak Ji juga nanti nak nyanyi sejak lagi. Tak kan? Okay, terima kasih kepada keduanya. Kita harap menjadi menjadilah program ini untuk memberikan inspirasi kepada rakyat tentang kepentingan memelihara alam sekitar. Ini pun cinta pada alam sekitar, cinta pada negara juga. Betul. Okay.